Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang sedang mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai daftar 5 pemain tim Persebaya Surabaya yang bertahan di musim depan. Tim Persebaya Surabaya terus berbenah dalam menghadapi BRI Liga 1 musim depan. Selain mendatangkan pemain baru, tim Persebaya Surabaya juga mempertahankan beberapa pemain lamanya. Menurut kabar, ada 5 pemain yang dipertahankan tim Persebaya Surabaya untuk musim depan. Yang pertama ada Hernando Ari. Hernando Ari berposisi sebagai penjaga gawang. Yang kedua ada Bruno Moreira. Dia bisa berposisi sebagai pemain sayap ataupun sebagai penyerang depan. Yang ketiga adalah Muhammad Hidayat. Dia berposisi sebagai gelandang bertahan. Yang keempat adalah Octavianus Fernando. Dia berposisi sebagai winger. Dan yang kelima adalah Andre Octaviansah. Dia berposisi sebagai gelandang bertahan. Itulah daftar 5 pemain tim Persebaya Surabaya yang dipertahankan untuk musim depan. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.